So ini anak yang keberapa ni kak? Tujuh. Anak yang ketujuh. Betul ke bang? Ketujuh bang? Betul? Ketujuh. So berapa? What is your planning bang? 15. Oh 15 kak. Dia nak 15 anak. Okey kan? Akak ketawa. Sabar. Jom, terus sabar dengan Cik Deng. Ada satu kereta di belakang saya adalah Proton Saga. Yang ni model yang paling-paling tinggi adalah Premium S. Kita bersama dengan gadis yang jelita. Namun, sudah dipunyai oleh siapakah yang di sana tu? Aku, Muhammad Shah. Muhammad Shah? Adakah kau panggil nama kau sah nikahnya? Ya. Assalamualaikum. Nama dulu kak? Nama saya Ismawati. Ismawati. So saya panggil Kak Wati ke apa? Boleh. Kak Wati baik. Di Ambang Wati. Abang Syah suruh saya. Siapa Abang Syah ni? Suami. Oh suami Alamang. Bang macam mana bang? Ini isteri ya? Isteri kesayangan aku di Ambang Wati. Oh, masa jumpa lagu tu lah dia nyanyi dulu. So ini anak yang keberapa ni kak? Tujuh. Anak yang ketujuh. Betul ke bang? Ketujuh bang? Betul? Ketujuh? So berapa? What is your planning bang? 15. Oh 15 kak? Dia nak 15 anak? Okey kan? Akak ketawa. Sabar. Jom kita tengok. Kereta di belakang saya. Premium S. Paling tinggi Proton Saga. Pilihan akak. Kenapa Kak Wati? Memang sukalah kereta ni. Memang nak yang terbaik. Itulah production daripada Proton yang terbaik dan namanya Saga sudah berkumandang dalam persada jalan raya di Malaysia sudah 39 tahun. Jom kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada? Ni anak ni nama apa yang bungsu ni? Nama apa ni? Irfan. Irfan, kau main bola ke? Main bola? Kau midfield ke? Kau main striker? Menjaga gol. Oh, penjaga gun. Jom kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Minyak percuma untuk mereka daripada langit turun ke bumi. Cik. Aku bagi ke Irfan 50 untuk Irfan. Yang ni kau bagi kepada abah kau tu, Mak Syah tu, ke abahnya 50. Dan untuk mama, kita kata Irfan dia nak gelek dulu. Irfan gelek sikit lah. Ting-ting-ting-ting, cik. Untuk mama. Minggu yang pertama, mama. Minggu yang kedua, mama. Minggu yang ketiga. Duit minyak, kak. Isi dengan duit saya, kak. Dan minggu yang keempat. Urusan bersama dengan saya. Macam mana, kak? Alhamdulillah, cepat, kan? Aduhai. Semalam nak ambil kereta. Macam mana teratah Irfan ni? Tak boleh tidur, kak? Dia tak tahu pun. Dia tak tahu? Surprise. Hari ni baru tahu. Patutlah dia goyang. Goyang macam tu je. Jom kita tengok semalam ni. Pesanan terakhir daripada Akak Wati kita. Teman-teman, rakan-rakan yang nak cari kereta, nak beli kereta, pesanan sikit kan? Cik Din kan ada. Cepat dan mudah. Dan ting-ting-ting-ting. Macam mana, Mak Syah? Okey tak? Kak Wati? Okey. Di Ambang Wati. WhatsApp segera kepada saya 012340. 0034 sekali tak? Dek sekali, dek. Yes.